Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kewilai Pengta Ciahau. Wanakam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saudara-saudari, rakan-rakan seperjuangan sekalian, alhamdulillah proses penamaan calon telah pun selesai dan kertas penamaan calon Perikatan Nasional Saudara Khairul Azhari diterima sepenuhnya oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Bagi pihak Perikatan Nasional, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua penyokong dan pendukung Perikatan Nasional dan para pengundi yang setia bersama-sama kami dalam perhimpunan pada pagi ini. Walaupun cuaca panas, tetapi saudara tetap setia menunggu calon Perikatan Nasional. Tahniah saya ucapkan. Yang keduanya, alhamdulillah, calon Perikatan Nasional Khairul Azhari telah mendapat nombor 1 kertas suara. Ini satu permulaan yang baik kepada para pengundi Kuala Kubu baru. Ambil kertas undi, jangan tengok yang lain, tengok nombor. Selesai penamaan calon, kita balik ke daerah mengundi masing-masing, bekerja kuat kerana kemenangan sudah hampir dengan kita. Dan calon kita sebentar tadi telah pun berikrar sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beliau menjadi wakil rakyat, dia akan memberikan khidmat yang terbaik bagi rakyat di Kuala Kubu baru ini. Jadi tanpa melengah masa, bagi pihak Perikatan Nasional, saya menjemput calon kita nombor untuk menyampaikan sedikit ucapan. Kuala Kubu, Kuala Kubu, Kuala Kubu, ingat calon nombor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya tahu masing-masing panas, saya pun dah berpeluh tak habis-habis berhenti menitik dalam songkok ni, tapi tak apa, demi perjuangan, demi Kuala Kubu, kita bersama membentuk satu dinamasi yang baru untuk rakyat Kuala Kubu baru, insyaallah. Ingin saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya rasa ada yang datang daripada jauh, walaupun dalam contoh di PDM Kerling, saya rasa awal pagi sudah sampai, pasti. Jadi sama-sama kita akan terus bekerja, memastikan jentera bersama, pengundi juga bersama kita, untuk memastikan 11 hari bulan nanti keputusan malamnya adalah Perikatan Nasional yang menang di Kuala Kubu baru ini, insyaAllah. Saya merayu kepada saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan untuk memberi sokongan yang sepenuhnya, bekerja bersama, jangan pedulilah pada mereka. Yang penting kita berubah untuk Kuala Kubu baru, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya jemput semua balik ke kawasan masing-masing dengan selamat, pandu dengan selamat, sampai ke destinasi dengan selamat. Saya mendoakan semua rakyat dikurniakan kesihatan yang baik dan berpanjangan. Mudah-mudahan kita dapat memberikan khidmat sebagai tenaga, sebagai jentera yang cukup istiqamah dan berdisiplin. Dan pada 11 Mei, saya merayu semua pengundi keluar beramai-ramai daripada awal pagi,
dan memberikan sokongan kepada calon nomor Perikatan Nasional, dan insya Allah pada 11 Mei kita nobatkan saudara Khairul Azhari sebagai Wakil Rakyat Kuala Kubu Baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.